Ini dokumentari tentang binatang peliharaan rumah kami. Saya ambil dia daripada kawan. Jangan mahu ni ke bodoh kalau boleh beli binatang? Rumah kat aku terbaru dulu. Banyak bela kucing. Sampai sekarang pun ada lagi. Pandai budak tu. Walik kucing kan yang lalu kat stesen. Saya mesej Facebook kat Along. Tanya dia suka kucing tak? Mana belahi kucing? Habis tu, Along suka binatang apa? Ada lah binatang yang kita suka tapi bukan kucingnya. Apa? Rabbit. Baru lah comel. Jadi, saya namakan kucing saya Rabbit. Rabbit mung gerak-gerak. Along tak percaya dia ni rabbit. So, saya tukar nama dia Ninja. Kenapa? Sebab orang tak boleh nampak Ninja. Pertukaran nama daripada rabbit kepada Ninja tetap tidak meredakan konflik antara Along dan dia. Tak mana kucing duduk lah bila Along kan? Along tak tutup pintu. Tutup pintu kan ni? Atau baru keluar jambak? Dia tidur tak kati Along lah. Habis bulu. Datar. Bulu warna apa? Hitam lah. Ada kucing hitam. Bulu Along tak hitam ke? Oh, pandalah dia ni jawab. Sekali lagi Along tengok kucing tu duduk dalam bilik Along. Along sumbak lah family. Yung Un tidak berapa gemar bila dia nampak Ninja selalu keluar rumah. Kenapa hang tak bagi Ninja keluar, Un? Bahayalah. Kenapa? Nanti ada kucing jantan kacau dia. Nanti dia mengandung. Ada ke kucing jantan yang nak kacau dia? Ada. Ninja tu kan cantik. Kru kami berjaya mengesan beberapa ekor kucing jantan yang berkeliaran di sekeliling kawasan rumah. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad. Kami bertanya pendapat Along tentang sikap overprotective Yung Un terhadap Ninja. Kroti, dah menatang pun nak kau berkawan, nak kau cari pasangan, nak kau berkeluarga. Dah apa yang nak halang dengan you keluar? Kalau dok sini ya dia. Selepas Along menutup pintu biliknya, kami terdengar suara tangisan yang sayup-sayup kedengaran. Mungkin Along ada pengalamannya yang tersendiri. Saya akan jaga Ninja. Saya akan mempertahankan Ninja. Saya takkan bagi kucing jantan tu sentuh Ninja. Dah sebulan. Tak guna betul. Mak belengak kucing kau. Bila ngandung, ngamuk lho. Aku tak ti. Macam mana saya tak ngamuk? Dia tak dengar cakap. Saya dah cakap jangan keluar. Dia keluar juga ekor jantan tu. Ada seekor dah kat menyusul. Tobik pun buat anak-anak orang lagi. Oh, jeng. Oh, baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child girl. Hari ini, Ninja merupakan seekor ibu kepada dua ekor anak kucing betina yang sangat comel dan dua lagi anak kucing jantan yang agak kurang sopan. Yung Un yang dahulunya marah Ninja keluar rumah berfoya-foya dengan kucing jantan tetap menerima anak-anak kucing ini seadanya. Kata Yung Un, Ninja mungkin melakukan kesilapan tetapi anak-anak yang lahir ini patut dihargai dan diberi peluang untuk hidup. Ni nama dia Kuali. Sebab apa? Sebab dia hitam macam Kuali. Ni Abuk. Sebab apa? Tahu lah. Nampak macam Abuk lah. Along juga sudah tidak kisah lagi berkongsi bilik dengan Ninja sekeluarga. Dan ya, bulu-bulu atas katil tu sebenarnya bulu kaki Along.
Tapi itulah, walaupun Alung sebenarnya taklah suka sangat dekat kucing, tapi manusia ada kebolehan untuk berkongsi ruang dengan benda ataupun dengan manusia yang dia tak suka jika dia berjaya ketepikan egonya.